Joki, lo sendiri yang cerita sama gue, mak lo yang ngajarin lo ngomong. Mak lo yang ngajarin lo nyebut emak. Mak lo yang ngerawat lo sejak bayi. Jadi apa hak lo menghukum mak lo dengan cara ngambek kayak begini? Iya bang, bener. Tapi kan emak yang kabur ninggalin Juki. Ya tapi kan sekarang udah balik. Ya syukur kalau emang udah bener-bener balik mah. Maksud gue lo tengokin Juki. Tunjukin bakti lo sebagai anak kepada orang tua. Selagi masih hidup. Kalau ntar udah meninggal, lo gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali lo berdoa ame ngebersihin makamnya. Ya itu juga kalau dia mau ngebersihin lo. Apa lo? Diem. Bang, gimana kalau kita makan dulu? Ah, nih buat lo bertiga. Kok gitu, Bang? Supaya lo tetap bersaudara, nggak bertengkar melulu. Ada yang gak mau saudara nama kita tuh. Iya, makannya mau sendirian. Apa enaknya makan sendiri kayak gitu, kayak orang kesepian? Oke. Kita makan berempat ya. Tapi mesti tertib dan disiplin. Gua dulu yang tua. Abis itu lo. Jangan telurnya dulu, nasinya. Lo makan nasi, lo makan telur. Gua duluan yang tua. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gua duluan. Lama banget sih, Bang. Kayak ada batunya. Lo beli di mana nih?